Hacker adalah suatu hal yang tidak asing di telinga kita, namun bagi segelintir orang mungkin mengetahui nama ini dan mungkin saja menjadikannya sebagai panutan idola. Hacker ini bernama Jonathan James. Jonathan James lahir pada 12 Desember 1983, di sebuah desa kecil bernama Pinecrest yang terletak di Miami-Dade County, Florida. Dirinya beroperasi dengan nama samaran, Channel Mrady. James pernah meretas keamanan NASA pada saat dirinya berusia 15 tahun, dirinya merupakan hacker dengan usia yang terbilang masih sangat muda. Kisah tersebut berawal dari Juni hingga Oktober tahun 1999. Ayahnya adalah seorang programmer komputer dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ketertarikannya pada komputer dimulai pada usia 6 tahun di mana ia sering menggunakan komputer ayahnya untuk bermain video game. Orang tua James akan segera menyadari bahwa putra mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar komputer dan mencoba memaksakan batasan, yang akhirnya dilanggar James menggunakan karisma, pertasannya sejak usia sangat muda. Minatnya berangsur-angsur berubah seiring bertambahnya usia, dari bermain game hingga belajar bahasa C atau coding. Keingintahuannya tentang komputer terungkap sebagai kejutan bagi ayahnya ketika suatu hari dia pulang ke rumah untuk melihat komputer pribadinya diubah dari OS Windows ke OS Linux. James menginstal Linux di komputer ayahnya karena penasaran untuk menguji sistem operasi yang tidak dikenalnya dan memahami cara kerjanya. Selama masa remajanya, dia menjadi terobsesi dengan komputer dan teknologi karena dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya siang dan malam di komputernya. Pada usia 13 tahun, hal ini membuat orang tuanya mengambil tindakan yang lebih tegas dan mengambil komputernya. Dia lari dari rumah menolak untuk kembali sampai orang tuanya mengembalikan komputernya, bersikeras bahwa pemrograman dan video game tidak mempengaruhi nilainya, karena dia mendapat nilai tinggi. Belakangan diketahui bahwa dia meretas jaringan institusi pendidikan di Miami-Dade County dan mengoreksi skornya dalam laporan tersebut. Sekitar waktu itu, James menemukan alias peretasannya sendiri, Channel Mrady, karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dengan peretas lain secara online dan belajar lebih banyak tentang peretasan dari hari ke hari. Jonathan James, seorang peretas muda produktif yang meretas NASA di malam hari saat di sekolah di pagi hari, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menemukan adanya gangguan kepada perusahaan swasta, sistem sekolah, bahkan NASA, antara tanggal 29 dan 30 Juni, Jonathan James berhasil mengakses sistem keamanan NASA, tak hanya itu, dirinya juga mengakses 13 komputer. Diketahui bahwa Channel Mrady dapat mengendalikan elemen penting untuk bertahan hidup di dalam stasiun luar angkasa internasional. NASA mengungkapkan bahwa Channel Mrady dapat mengontrol suhu dan kelembaban dalam ISS. Atas bahaya tersebut, NASA kemudian membuat keputusan untuk mematikan semuanya dan menulis ulang bagian dari kode sumber untuk memperkuat keamanan sistem mereka. Pada 26 Januari 2000, agen Departemen Pertahanan Amerika Serikat, NASA, dan Departemen Kepolisian Pinecrest diperintahkan untuk memasuki rumah Jonathan James. Dia kemudian menjadi remaja pertama yang dijatuhi hukuman penjara federal karena meretas komputer. Waktu penjara hakim pengadilan menunjukkan keringanan hukuman kepada James dengan memberinya hanya 6 bulan tahanan rumah, tetapi itu tidak berjalan sesuai rencana. Ia langsung ditahan polisi di jalan karena melanggar ketentuan tahanan rumah. Belakangan diketahui juga dari pemeriksaan darahnya bahwa ia menggunakan beberapa jenis narkoba. Pengadilan melanjutkan dan menangguhkan hukuman lama dan menggantinya dengan hukuman penjara 6 bulan di sebuah pusat pemasyarakatan remaja di Alabama. Itu juga pertama kalinya dia seorang remaja dipenjara karena melakukan kejahatan terkait komputer, menarik perhatian lebih besar pada berita di seluruh media pers. Jonathan James mengakui bersalah atas dua tuduhan yang dikenal sebagai kenakalan remaja, sebab dirinya masih anak di bawah umur. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia bertekad untuk berhenti meretas setelah dia tertangkap karena tidak sebanding dengan kerumitannya dan dia hanya melakukannya untuk bersenang-senang, seperti bermain video game. Jonathan James juga terkena pembebasan bersyarat sampai dirinya berusia 18 tahun. Jonathan juga memiliki sebuah kewajiban yang mana menulis surat permintaan maaf kepada NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada sebuah wawancara, Jonathan James mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki keamanan komputer yang nyata.
Pemerintah tidak memiliki terlalu banyak langkah-langkah keamanan di sebagian besar komputer mereka. Mereka tidak memiliki keamanan komputer yang nyata, dan bagian yang paling rumit adalah bahwa mereka menyadarinya. Saya tahu Unis dan C seperti telapak tangan saya, dan ini karena saya telah mempelajari banyak buku dan saya telah terjebak ke komputer selama ini. Bagian yang sulit adalah tidak pernah masuk, ini adalah tentang belajar dan benar-benar mengetahui apa yang sedang dilakukan, sambungnya. James menjalani hukuman penuh dan dibebaskan setelah 6 bulan dari pusat pemasyarakatan remaja menghindari media untuk menjalani kehidupan biasa di rumah orang tuanya di Pinechres, dirinya juga dilarang untuk bermain komputer. Sayangnya, kehidupan biasa yang diinginkan James tidak berlangsung lama. Pada bulan Januari 2007, Secret Service mengikuti jejak geng pencuri dunia maya besar-besaran yang dipimpin oleh Albert Gonzalez, yang bertanggung jawab atas pelanggaran kartu kredit besar-besaran di perusahaan seperti TJX, Boston Market, Dave Booster S, DSW Office Max, DLL. Penting bagi pelanggan perusahaan serta bagi perusahaan itu sendiri karena peretas mencuri informasi kartu kredit dari jutaan pengguna dan menggunakannya secara ilegal. Beberapa kolega dan teman James diduga menjadi anggota geng tersebut. Agen Secret Service berusaha mengungkap geng tersebut dan menghubungi rekan Gonzalez yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka mengenal James dari forum peretasan, yang juga mengawasi agen kasus tersebut. Fakta yang membuat penyelidik curiga terhadap James adalah fakta bahwa peretas tak dikenal yang bekerja sama dengan Gonzalez memiliki nama samaran, JJ. Nama samaran itu bertepatan dengan inisial James, Jonathan James, dan itu cukup bagi Secret Service untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumahnya. Pada Januari 2007, agen dinas rahasia menggerebek rumah James, saudara laki-lakinya, dan pacarnya untuk menyelidiki potensi perannya dalam pelanggaran kartu kredit. Selama penggerebekan di rumahnya, mereka menemukan pistol dan catatan bunuh diri dari upaya bunuh diri sebelumnya. James mengaku tidak bersalah pada saat penggerebekan yang sedang berlangsung. Seperti yang diketahui kemudian, JJ, yang tidak diketahui adalah Stephen Watts, yang sering masuk ke jaringan dengan nama samaran, Jim Jones. Agen tidak dapat menemukan apapun untuk menghubungkan James dengan kejahatan yang sedang berlangsung dan senapan yang ditemukan juga terdaftar secara hukum, sehingga membatalkan surat perintah apapun. Peristiwa itu menyebabkan depresi berat James. Dia sering cemas dalam keadaan tertekan menyusul insiden lain dengan dinas rahasia. Pada 18 Mei 2008, James ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dengan luka tembak di kepala dari senapan yang sama yang ditemukan agen saat penggerebekan. Catatan bunuh diri ditemukan di dekatnya bersama dengan kata sandi PayPal dan beberapa akun lainnya. Catatan itu menulis, "Saya tidak percaya pada sistem, keadilan, kami, mungkin tindakan saya hari ini dan surat ini akan menjadi sinyal serius bagi publik, tetapi saya telah kehilangan kendali atas situasi, dan ini satu-satunya cara saya untuk memperbaikinya. Sejujurnya, saya tidak ada hubungannya dengan keseluruhan cerita TJX ini. Meskipun Chris, Scott, dan Albert Gonzalez adalah peretas paling berbahaya dan destruktif yang pernah ditangkap FBI, saya jauh lebih menggoda, sebagai korban, opini publik daripada dua idiot acak ini. Itulah hidup. Ingat, ini bukan Anda menang atau kalah, tetapi saya pribadi menang atau kalah dengan dipenjara selama 20, 10, atau bahkan 5 tahun karena kejahatan yang tidak saya lakukan. Ini caraku untuk menang, tapi setidaknya aku akan mati dengan bebas." Selama tahun-tahun berikutnya, banyak rumor yang belum diverifikasi beredar tentang keadaan kematiannya. Klaim seperti itu dipentaskan, dan penyebab sebenarnya kematiannya diduga informasi rahasia yang berhasil dia dapatkan ketika dia meretas NASA dan Pentagon. Investigasi resmi mengesampingkan klaim tersebut sebagai spekulasi murni dan memutuskan bahwa kematian James adalah bunuh diri. Obituari singkat diterbitkan dari Miami Herald setelah James meninggal, menggambarkannya sebagai pemuda yang sangat cerdas, seorang jenius komputer yang akan dirindukan oleh keluarga dan teman-temannya. Kehidupan singkat Jonathan James akan tetap terukir selamanya di dunia komunitas peretasan, bukan karena cara James berjalan, tetapi karena kejeniusan murni dan karakter aslinya lebih dari cukup untuk dunia yang kejam ini.
Rupanya, aktivitas peretasannya tidak menimbulkan kerugian karena tujuannya bukan untung tetapi murni kesenangan meretas dan menguji keterbatasannya sendiri. Seorang hacker produktif dengan nasib buruk, lahir di dunia yang keras.